Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, we totally apologize for any delayed start of this webinar. Kami mohon maaf jika ada sering gangguan sinyal. Ini dari tadi webinar tadi pagi juga akhirnya kami alihkan ke live Instagram. Dan ini mungkin karena hari ini juga banyak kali ya yang mengadakan webinar. Kami juga kurang tahu, dari tadi pagi kami sudah coba, dan alhamdulillah ya untuk sesi sekarang yang penting memang bisa pakai Zoom, dan juga ini kami live juga di YouTube channel saya, di Miss Molly's English Time. Sebelumnya saya ingin menyapa teman-teman yang sudah berhasil mendaftar dan masuk ke Zoom, karena ada beberapa teman-teman yang tidak bisa join ini ya, tidak bisa join ke kegiatan kita hari ini lewat Zoom. Jadi kami share lewat YouTube, dan semoga teman-teman yang bisa melihat atau ya ini ya mengikuti webinar pada kali ini bisa mengikuti dengan baik di YouTube, ataupun akhirnya bisa join ke Zoom-nya. Sekali lagi, good afternoon everyone. We welcome you to the eLantern Webinar Series 2. Jadi ini yang sesi kedua, sesi tadi pagi, itu untuk fokus untuk English for Kids. eLantern's English Language Terminal is one of the English services institutions, salah satu lembaga layanan bahasa Inggris yang menggarap kesemuanya. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi saya selaku salah satu founders dan juga CEO dari eLantern sangat senang bisa ketemu teman-teman semua di sini yang ingin belajar lebih jauh tentang how to enhance your reading comprehensions. Jadi ini reading comprehensions karena berhubungan juga dengan ini Bapak Ibu Hari Buku Dunia gitu ya, dan di sini kami mengundang orang-orang hebat yang bisa juga share tentang bagaimana sih pertama memotivasi your students or even yourself to read particularly the literatures, English literatures, gimana sih literasi bahasa Inggris, biasanya yang bahasa Indonesianya aja ini ya Bapak Ibu ya, yang bahasa Indonesianya saja suka males gitu. Nah, ini gimana kalau bahasa Inggrisnya gitu. Nah, pembicara pertama kita yaitu Bu Desi ya. Bu Desi, apakah sudah bisa standby, Bu? Halo Bu Desi. Halo, can you see me? Yes. Bisa terlihat? Okay, very good. Iya, Bu cantik banget, Bu. Bersinar, Bu. Thank you. Nah, ini we welcome Bu Desi, one of the excellent teachers, English teachers in SMA N70 ya Bu ya, ngajar di SMA N70, dan beliau termasuk juga salah satu wakil ketua MGMP SMA ya Bu ya, Bahasa Inggris DKI Jakarta. Kalau Bapak Ibu kakak-kakak semua di sini lihat follow Facebook atau Instagram beliau, beliau itu sepak terjangnya wah banget gitu ya. Jadi salah satu pertimbangan kami juga mengundang beliau di sini untuk share bagaimana sih memotivasi diri sendiri ya Bu ya, diri sendiri juga, terus juga what do you call it, siswa ataupun nanti anak ataupun mahasiswa di sini, karena juga ada dosen Bu, ada dosen juga gitu ya. Jadi banyak, ada yang memang latar belakangnya itu bervariasi. Jadi kami berharap Bu Desi bisa share pengalaman juga, tips and tricks-nya bagaimana memotivasinya. I think without further ado Bu, the floor is yours. Thank you very much. So I have to mix up English sama bahasa Indonesia ya, supaya audiens di luar sana yang juga tidak berbahasa Inggris bisa belajar. Terima kasih banyak eLantern English Language Terminal and also Miss Molly yang sudah invite saya untuk berbagi. Saya kalau dibilang expert nggak juga ya, saya juga praktisi, saya masih belajar banyak banget gitu ya. Mudah-mudahan sedikit yang saya bagikan pada hari ini bisa bermanfaat. Well, actually what I'm going to share today adalah pengalaman pribadi
Saya selama saya mengajar, saya berpengalaman mengajar tadinya di SMA 68, kemudian di SMA 68 sekitar 4 tahunan, kemudian di SMA 8 kurang lebih sekitar 18 tahun, di MH Tamrin 1 tahun ya, terus kemudian sekarang di SMA Negeri 70 Jakarta. Alhamdulillah, bertahun-tahun juga saya aktif di MGMP. Terus kemudian pada waktu itu MGMP Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia kita di-encourage oleh banyak senior-senior kita untuk apa namanya menggagas literasi, dan kita karena kita pikir memang literasi itu sangat penting ya, dilihat dari PISA dan sebagainya, maka kita tergerak sebagai guru bahasa Inggris untuk ikut bagian ya dalam penggagas atau penggerak literasi. Yang pertama ingin saya share. Wait, sebentar. Sebentar ya. Nah, ini okay, here we go. Sudah terlihat ya? Sudah terlihat, Miss Molly? Sudah, Bu. Okay, thank you. So, ini saya sebenarnya ini mengutip aja dari Louis B. Gilman, MAD, ya. Ada 10 ways to encourage your high schooler untuk lebih banyak baca. Kalau kita lihat, teenagers kita sekarang ini senang banget main games, ya. Terus main dengan gadgetnya, apapun itu, ya. Sedikit sekali membaca, walaupun kalau kita bisa berargue main gadget juga kan sambil baca gitu, tapi yang dibaca itu sesuatu yang limited sekali. Nah, kita coba lihat apa aja yang akan kita bisa lakukan. Yang pertama kita lihat harus keep things real and then let your teen choose. Look for books at her reading level, model reading for her. Terus, ntar saya mesti next-nya pakai, okay. Kemudian discuss what she reads and then resist the urge to criticize. Find a compelling series, connect reading to your teen's passion, and then tie reading to social media and leverage her interest in current event. Okay. Nah, sekarang kita coba lihat yang pertama adalah keep things real. Kita akan membuat make an explicit connection between your child's ability to read and her future option in life. Jadi ini benar-benar kita lihat interest mereka. Jadi kalau misalnya mereka tertarik pada suatu hal, udah. Makanya saya selalu membuat tugas kepada anak-anak untuk membebaskan mereka membaca apa yang mereka mau. Jadi dalam satu semester saya biasanya membiarkan mereka membaca buku yang fiction gitu. Kenapa yang fiction? Karena sehari-hari mereka sudah membaca buku yang non-fiction. Saya ingin juga mengajak mereka, membuat mereka ke fantasi, kayak gitu ya, mengembangkan imajinasi mereka seperti itu. Sehingga saya mengajak mereka semua untuk memilih apa yang mereka sukai. Kalau kayak saya nggak suka horor, ya udah jangan dipaksain. Nanti ketika anak-anak dipaksa baca horor, dia malah ketakutan. Kayak saya misalnya, saya paling takut banget ya. Sebaliknya, saya suka banget sama yang detektif series misalnya dan sebagainya. Itu bisa. Jadi anak-anak saya bebaskan pilih untuk science fiction atau apa dan sebagainya seperti itu. Kemudian yang itu nyambung ke yang let your teen choose. Ini juga begitu ya. Kita biarkan mereka memilih apa yang mereka mau. Kemudian ada waktunya juga nanti kita biarkan mereka untuk membaca biografi, for example, mereka boleh pilih mana idol yang mereka mau baca dan sebagainya. And then next, look for books at her reading level. Nah, ini kalau kita paksain, saya masih ingat waktu saya kuliah dulu, kita membaca buku klasik ya, novel klasik yang susah banget bahasanya. Itu kita nggak enjoy. Ternyata di luar, setelah saya lulus gitu ya, saya menemukan buku klasik tapi yang dibikin menjadi populer seperti itu.
audisi itu ada berbagai versi. Jadi versi yang benar-benar yang klasik itu sangat sulit sekali pada waktu itu untuk kita pahami. Namun kemudian di kemudian hari kita menemukan ternyata ada yang lebih populer sehingga lebih mudah memahami. Nah, anak-anak pun juga demikian. Saya tekankan sama mereka untuk membaca sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Jadi level of difficulties-nya itu sesuai. Kalau mereka dipaksakan untuk membaca yang betul-betul lebih tinggi, mereka akan frustrated. Sebaliknya, kalau yang lebih rendah, mereka akan, apaan, gue nggak belajar dari sini. Gue nggak nambah vocab. Kemudian yang berikutnya lagi, model reading for her, for him. Ya, kita jadi model. Jangan kita nyuruh baca, tapi kita nggak tahu apa-apa. Ketika mereka kita minta mereka membaca, kita juga dampingin mereka membaca, nih loh, Miss Daisy juga lagi baca buku ini. Dan kita saling sharing, saling share bercerita. Di novel yang saya baca, ini seperti ini, gitu. Kita saling cerita. Seperti itu, sehingga itu akan encourage anak-anak untuk, oh ya, ternyata Miss Daisy juga ikutan baca, gitu. Jadi nggak cuma ngomong doang, nggak cuma nyuruh doang, tapi emang beneran ikutan baca. And then next, we discuss what she or he reads. Ya, kita coba ikutan diskusi sama anak. Kamu bacanya apa sampai di mana? Jadi ketika kita masuk kelas, itu kita tanya sama mereka sampai di mana. Nah, di masa pandemi ini gimana? Kita luangkan waktu beberapa saat. Gimana? What's the progress of your novel? Kayak gitu, udah sampai di mana? Udah sampai yang mana? Dan kita coba juga lihat. Nanti anak-anak kan memberikan judul pada kita. Kita coba lihat, ini cerita ini tentang apa sih? Kayak gitu. Jangan-jangan juga kita males, oh udah, biarin urusan anak-anak. Enggak. Memang sebagai guru kita dituntut untuk kreatif, kayak gitu. Dan menyediakan waktu ekstra, sehingga kita betul-betul menjadi model untuk anak-anak ya. Bahwa kita gemar membaca. And then, resist the urge to criticize. If your teen is a reluctant reader, you want to prevent her from shutting down about reading altogether. And that means keep negative opinion about what she read to yourself. Misalnya kayak saya, ih kamu kok baca horor sih gitu. Ngapain baca horor? Kan serem gitu. Jangan kayak gitu. Jadi kita biarin aja sesuai dengan passion mereka masing-masing. And then the next, yang berikutnya lagi, ini yang lebih menarik. Ini pengalaman saya pribadi juga, when we find a compelling series. I still remember once when I was in elementary school, I really fell in love with The Famous Five waktu itu. Mungkin anak seusia saya pada waktu itu di sekolah-sekolah lain nggak baca itu ya, Lima Sekawan. Saya baca Lima Sekawan English version karena saya waktu itu kursus bahasa Inggris dari mulai SD. Saya senang banget. Jadi, ketika kita menemukan karakter tertentu, kita jadi penasaran ini seperti apa sih terus-terusan gitu. Kita ajak anak-anak untuk membaca yang compelling series seperti itu, sehingga mereka akan tergerak untuk mau membaca lagi dan membaca lagi seperti itu. And then next, ini connect reading to your teen's passion. Ini masih terulang-ulang lagi, jadi mesti disamain, jangan kayak misal, aduh jangan ini, jangan deh, kayaknya nggak bagus. Jadi kita biarkan. Namun demikian, kita juga kasih guidance, kayak misalnya kalau yang terlalu vulgar, misalnya romansnya terlalu gimana, ya kita batasi. Ayo kita baca yang bermanfaat buat kita, yuk, kayak gitu-gitu. Itu sebagai guru kita bisa jadi guidance, memberikan guidance untuk mereka. And then tie reading to social media, ini udah pasti ya. Kalau anak-anak nulis ke teman-temannya juga begitu, mereka bisa dimulai dengan membuat blog dan sebagainya, kayak gitu-gitu, itu supaya mereka rajin untuk nulis. Kemudian leverage her interest in current events, kayak gitu. Nah sekarang ini lagi trennya lagi apa sih? Lagi pandemi, kayak gitu-gitu, ngomongin tentang itu, mau nggak mau ngomongin tentang high technology, kayak gitu-gitu ya. Nggak melulu tentang diseases, tapi tentang how to overcome this, gimana kita untuk adjust, gimana kita untuk beradaptasi dengan situasi kayak gini. Nah, itu anak-anak kita ajak untuk seperti itu. And then berikutnya adalah
ways to get teens reading practical ideas to help lure your kids back to book. Mulai dengan membaca yang adult novels, gitu-gitu ya. Yang bahasanya juga ringan, seperti itu. Jadi, anak-anak akan tertarik. Mereka sudah bukan, kadang-kadang mereka nggak merasa kalau mereka teens, kayak gitu. Mereka merasa, gue udah gede loh, kayak gitu. Jadi, kita berikan kesempatan mereka untuk membaca yang lebih gimana gitu, yang lebih lebih tinggi lagi. Kayak misalnya ada anak-anak ketika mereka membaca hal-hal yang tentang konspirasi, misalnya di dalam novelnya tuh tentang konspirasi, mereka senang banget kayak merasa, oh mereka one step ahead of their friends, kayak gitu-gitu. Dan kita diskusi sama-sama, oh jadinya gimana, kayak gitu-gitu, kita diskusi sama. And then merge movies with books, ya. Ini juga begitu, Hollywood is turning to teens, lead for ideas more than ever. Over your teens, the print version to read before or after big adaptation comes. Saya selalu bilang, nah, sebelum movie-nya ada, sebaiknya baca novelnya. Atau sebaliknya, baca nonton movie-nya dulu, baru baca novelnya. Feel the difference, saya bilang kayak gitu. Pasti anak-anak kan bilang, emang enakan novelnya dulu, Miss. Kenapa? Karena imajinasi kita jadi berkembang jauh lebih dibandingkan kita nonton movie dulu. Kalau kita nonton movie, kita hanya dibatasi sebatas yang kita udah lihat, vision kita udah lihat, udah capture, kayak gitu ya. And then bisa dengan get graphic, and then lure them with adult books, kayak gitu. Mereka kan udah mulai coba-coba gitu ya, yang seperti apa. And then ini juga enak nih sebetulnya. Kita try poetry kayak gitu. Ada beberapa yang poetry itu agak sulit dipahami, tapi ketika kita bisa membuat anak-anak kita jatuh cinta pada poetry, kita menemukan poetry yang cocok untuk mereka, itu akan menarik untuk mereka, anak-anak. Kemudian let them listen. Nah, ini ada juga anak-anak yang waktunya terbatas untuk membaca. Kita bisa ajak mereka untuk download audiobooks seperti itu. Itu juga bisa juga, ya. Apalagi sekarang ini setahun lebih anak-anak lihat komputer terus belajarnya, mata mereka kadang-kadang lelah. Jadi nggak menutup kemungkinan juga untuk mereka melihat audiobooks kayak gitu. And then tadi model reading sudah, terus kemudian keep reading material around. Jadi di mana-mana tuh ada reading material seperti itu. And then give the gift of reading. Kita biasanya kasih apresiasi ke anak-anak begitu ya. Dengan kasih hadiah atau ketika dia baca buku kita kasih apresiasi seperti itu untuk encourage mereka. Saya mau kembali ke informasikan juga gini Miss Molly. Sebenarnya bukan cuma kita doang aja, ya guru aja yang cuma menjadi model. Tetapi kalau bisa the whole system like our school juga menjadi model bahwa sistem sekolah kita itu membantu kita atau encourage anak-anak untuk gemar membaca. Nah, kebetulan di sekolah saya sedang ada lomba perpustakaan mewakili DKI Jakarta untuk tingkat nasional. Sehingga hampir semua sudut sekolah itu menunjang keinginan anak-anak untuk bisa membaca. Let me show you, saya kasih lihat ini. Sebetulnya ini juga ya Bu Desi ya, kalau buat yang ke siswa ini juga bisa buat diri kita sendiri juga ya Bu Desi ya. Betul. Tadi kita harus baca mungkin sama ini kalau kita baca
buku pelajaran kayak aduh gitu pagi dengan bahasa Inggris ya Bu, apalagi di sini juga ada banyak juga yang selain guru juga dosen ataupun yang karyawan karyawati yang mungkin baru mau ngambil S2 gitu ya, ngelihat ngelihat bacaan literasi yang kayak gitu aduh males banget gitu ya Bu ya. Jadi emang kita harus baca yang kita suka dulu gitu Bu atau Yes, gimana? sesekali kita dengan membaca sesuatu yang kita suka, itu kita akan relax. Kayak misalnya gini, saya pernah once dulu saya senang segala sesuatu yang berhubungan sama astronomi, kayak gitu, senang banget. Pernah menghayal bahwa one day saya akan terbang kemana, kayak gitu ya, kayak gitu. Nah, saya tertarik banget dengan itu, walaupun misalnya nilai fisika saya nggak bagus gitu, tapi saya cari segala sesuatu, cari tahu segala sesuatu tentang yang berhubungan sama itu benar-benar bikin hati jadi senang kayak gitu. Oh, ternyata begini ya. Oh, ternyata begini. Dan itu ternyata juga enlarge our vocabulary kayak gitu. Udah jelas yang kita nggak di bidang fisika tetapi atau nggak di bidang astronomi, tapi mau nggak mau kita jadi earn banyak vocabulary yang di bidang itu kayak gitu. Terus seiring berjalannya waktu kita jadi emak-emak nih ya. Saya senang banget lihat buku-buku masak-masakan kayak gitu. Nah, itu juga ada beberapa hal masak-masakan dari mana aja, bukan cuma dari Eropa, tapi juga dari Afrika kayak gitu. Ada yang kita tadinya nggak tahu, kita akhirnya jadi tahu. Itu nambah banget vocabulary kita, nambah banget pengetahuan kita gitu ya. Dan itu kita melakukan segala sesuatu yang kita senangin. Dan ternyata ini amazing nih, anak-anak di 70 juga karena pandemi. Kemarin saya mungkin posting di Facebook dan di Instagram, anak-anak tuh banyak sekali yang punya jiwa entrepreneur kayak gitu ya. Mereka membuat kerajinan, itu mereka lihat juga dari buku seperti itu, dan mereka bisa jual gitu loh. Jadi instead of mereka cuma belajar doang BDR, ternyata mereka juga sangat kreatif kayak gitu-gitu. Gitu Miss Molly. Ini yang berikutnya saya mau coba share screen. Ini yang saya bilang the whole system itu mendukung gitu ya. Ini mendukung dengan adanya program literasi tersebut. Nah, ini kebetulan di sekolah saya luas banget, lumayan luas untuk ukuran sekolah negeri, ya. Kita punya taman literasi. Taman literasi kita ini ada 12 gazebo, dan di gazebonya itu ada buku-buku, di atasnya tuh ada buku-buku. Jadi anak-anak nggak melulu belajar ada di kelas, tapi di gazebo begitu juga bisa. Di atas-atasnya ini kalau bisa dilihat, ini ada buku berbagai macam. Nggak cuma buku pelajaran, tapi juga buku-buku yang tadi saya bilang yang menarik itu, yang apa namanya, buku-buku yang bisa membantu mereka mendapatkan banyak informasi, nggak cuma melulu pelajaran, tapi juga di luar itu. Terus kemudian yang berikutnya di ruang audiovisual ini juga kita berdayakan banget untuk adanya seminar, kemudian ada bermain peran, ya, role play, juga diskusi. Terus kemudian ini di perpustakaan kita. Nah, ini setiap kelas dan juga di setiap sudut-sudut ruangan itu kita pakai untuk sudut baca. Dari atmosfer seperti ini bikin encourage anak-anak untuk pengen baca gitu loh. Instead of megang handphonenya terus, mereka jadi terencourage untuk baca. Ini kalau area diskusi ya, lesehan, ruang multimedia. Dan kita juga ada studio mini. Nah, studio mini ini bisa dipakai untuk berbagai hal seperti itu. Nah, ketika anak-anak mau live, mau nggak mau mereka jadi baca gitu. Nah, ini yang mendorong mereka, ayo bentar lagi kalian live, kalian mesti tahu, mesti banyak baca. Next, yang berikutnya lagi ada web juga, terus. Nah, ini Miss Molly, ini program unggulan juga yang membuat anak-anak jadi senang membaca. Kalau baca di buku aja mungkin bete ya, kita bikin ada, sementara kita baru ada green literasi, yaitu program yang dengan barcode sistem gitu ya. Jadi anak-anak kalau mau tahu ini tanaman apa sih, tinggal di scan aja dan dapat informasi tentang tanaman tersebut. Nah, ini bikin anak-anak jadi nggak melulu pegang buku gitu, tapi bisa juga dengan digital gitu. Tapi mereka jadi belajar. Jadi hampir semua pohonan yang ada di 70 itu ada barcode-nya. Dan bukan cuma tanaman aja,
di sudut-sudut lainnya juga segala informasi itu kita berikan. Ini juga menunjuk anak-anak untuk baca. Oh, ternyata pohon ini khasiatnya ini ya, kayak gitu-gitu. Mereka akhirnya jadi pengen tahunya jadi tinggi. Terus kemudian ini ada program perpustakaan digital, kayak gitu ya. Kita encourage anak-anak, ayo makin sering baca, makin sering minjem, kan ketahuan. Kita kasih bonus nilai dan sebagainya. Coba manfaatnya apa buat kalian? Tapi kita sendiri juga, ayo kamu rajin, berarti kamu bisa unggul, lebih unggul daripada yang lain. Nah, ini juga ada pelayanan drive-thru, the books, misalnya ya. Selama masa pandemi ini, kita batasi anak-anak untuk enggak datang ke sekolah, mereka juga bisa minjem ke buku dengan drive-thru, the book, kayak gitu. Nah, ini semua menunjang anak-anak untuk bisa cinta membaca. Next, ini khusus untuk masa pandemi juga. Nah, kita juga berbagi ke masyarakat dengan literasi on the bus stop misalnya. Ini juga lihat itu tukang ojek aja baca buku. Masa kamu nggak baca buku sih anak sekolah kayak gitu. Jadi itu benar-benar akan encourage anak-anak untuk membaca. Nah, ini semua dengan QR Space Library kita anak-anak jadi bisa baca semuanya. Juga pemilihan duta baca. Karena apa sih kita pilih mereka duta baca itu karena apa seperti itu. Ada pojok anak juga gitu ya. Terus kemudian yang berikutnya lagi ini nggak ada di sini adalah ini nggak ada di sini kita ada storytelling Miss Molly. Storytelling itu bergiliran ke anak-anak. Kita bekerja sama dengan RT dan RW setempat. Jadi anak-anak yang ada di klub literasi gitu, mereka akan melakukan storytelling. Mau nggak mau, sebelum mereka bercerita kepada anak-anak gitu, mereka harus membaca dulu. Gimana mereka mau bercerita kalau mereka nggak baca, kayak gitu. Jadi benar-benar terencourage. Dan last but not least, ternyata yang benar-benar bikin encourage anak-anak untuk membaca adalah ketika mereka masuk di klub bibit misalnya atau MUN. Ketika mereka mau masuk di MUN, mereka tuh nggak ada di pelajaran sekolah mereka. Apa yang akan mereka sampaikan sebagai delegate negara itu nggak ada di pelajaran di sekolah. Jadi mau nggak mau mereka harus baca. Ini kamu besok akan represent negara tertentu kayak gitu. Mereka benar-benar harus baca. Gimana perekonomian di negara tersebut, gimana politiknya, gimana education system dan sebagainya. Terus kemudian apalagi untuk yang debit luar biasa. Mereka mau nggak mau jadi membaca banyak hal dengan motion yang berbeda. Sekarang ini saya juga membina anak-anak yang untuk masuk ke perguruan tinggi negeri ataupun luar negeri begitu. Ketika mereka diminta untuk membuat esai, ternyata terlihat sekali di mana anak-anak yang kuat membaca itu tulisannya jadi bagus, ya esai mereka itu jadi bagus, sangat kuat seperti itu. Nah, itu kita bisa kasih contoh ke anak-anak di berikutnya. Kita kasih lihat, guys, ini kamu bisa bandingkan tulisan si X dan tulisan si Y, di mana tulisan X itu anak-anak yang sedang membaca kayak gitu, sementara yang Y kita bisa buktikan dengan mana, misalnya dengan kunjungan ke library yang sangat singkat, yang kayak gitu, sehingga kita bisa memberikan kesimpulan kalau anak ini pasif membaca dan sebagainya, seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Miss Molly. Jadi diantaranya tadi kita ketika kita minta anak-anak untuk membaca, ya kita bebaskan kepada mereka untuk memilih genre apapun juga. Tapi kita berikan waktu juga pada anak-anak untuk bisa memilih kapan. Oh ya, sekarang ini di semester ini kita akan minta mereka untuk membaca fiction. Kemudian semester yang berikutnya kita baca biografi misalnya. Terus, kenapa biografi? Karena dari membaca biografi tersebut itu banyak banget pelajaran yang bisa dipetik oleh anak-anak, how to become a successful person, kayak gitu ya. Lihat, nggak ada yang semuanya itu yang serba instan. Yang instan itu hanya noodles aja gitu ya. Jadi kalau mau sukses kayak mereka, ya udah harus di ini dari sekarang. Begitu juga
Coba lihat, orang-orang sukses rata-rata mereka semua kuat membaca. Terus kalau saya kadang-kadang saya hubungkan lagi, ingat ya, ayat pertama yang keluar adalah Iqra, baca gitu. Jadi ya, itu udah perintah, perintah agama tuh nggak pernah salah gitu ya. Jadi udah pasti segala sesuatu yang diperintahkan oleh agama pasti akan bermanfaat buat kita. Itu udah benar-benar guidance ya buat kita. Nah, kembali lagi, kalau bahasa Inggris, karena saya sebagai guru bahasa Inggris, tentunya saya encourage mereka untuk membaca segala sesuatu yang berbahasa Inggris, seperti novel-novel dalam bahasa Inggris, ya, fiction yang berbahasa Inggris, kalau atau yang biografi juga dalam bahasa Inggris. Gitu. Kenapa? Mereka akan menambah vocabulary mereka juga, terus belajar grammar juga, dan sebagainya. Ya. Kemarin-kemarin, kalau bisa saya membandingkan dengan sebelumnya, kadang-kadang di anak-anak sekarang ini mereka suka ignore grammar kayak gitu, mungkin karena cara belajarnya berbeda. Tetapi dengan banyak membaca mereka akan terbiasa, oh bahwa kalau ini penempatannya adalah seperti ini dan sebagainya. Karena kita udah nggak bahas lagi kan ya, sedikit sekali kita porsi kita untuk belajar grammar, sehingga makin anak-anak banyak membaca mereka akan terbiasa dengan grammar dan vocabulary yang ada. Terus, kemudian yang berikutnya lagi, itu level of difficulties tadi ya. Level of difficulties itu penting banget buat anak-anak. Jangan kita memaksakan harus baca ini. Seperti dulu saya ingat sama dosen saya dipaksa banget harus baca ini, dan kita benar-benar setengah mati, tergopoh-gopoh banget karena memang itu susastra gitu ya. Literatur yang susah banget. Tapi ya sekarang ada hikmahnya juga, kalau kita nggak dipaksa mungkin kita nggak sempat baca itu. But well anyway, kita pada waktu itu nggak enjoy. Once kalau teenager sudah nggak enjoy, mereka jadi frustrated, mereka akhirnya jadi oh, udah males gue gitu. Nah, kita bebaskan aja mereka. Dan yang paling penting banget, kita tanya sama mereka, udah sampai di mana, kamu bacanya gimana gitu. Jangan kita minta mereka baca juga, kita nggak baca. Kita coba kontrol. Oh iya, satu lagi. Saya mau kasih lihat. Ini tugas anak-anak. Saya memberikan tugas anak-anak, dan saya coba kontrol mereka. Seperti misalnya ini ya. Ini masih bandel ya, masih ada yang belum turn in ya. Masih ada yang belum turn in misalnya. Ini, dari di sini misalnya. Ini kita bisa lihat anak-anak, saya minta untuk mereka memilih, terus kemudian mereka membuat timeline sendiri, sehingga mereka akan disiplin. Tanggal sekian sampai tanggal sekian mereka ngapain sih, kayak gitu. Ya, sehingga benar-benar ada timeline. Jadi mereka, kita ajarkan mereka juga untuk disiplin, gitu ya. Terus mereka baca, kalau bukunya ada, ternyata ini ada sampai 65 chapter, kayak gitu-gitu. Itu mereka. Terus kemudian setelah itu ada, kita minta anak-anak untuk membuat review, kayak gitu. Kita ajarkan dulu ke anak-anak review itu seperti apa. Terus kemudian kita informasikan juga ke anak-anak novelis-novelis yang kira-kira bagus untuk anak-anak, mana kita sodorkan, misalnya Dan Brown, John Grisham, kayak gitu-gitu ya, dan sebagainya. Itu kita bisa kasih contoh sama mereka, ini loh, novel-novel ini sih biasanya bisa bikin kita jadi tertarik, punya imajinasi, dengan bahasa-bahasa yang bagus seperti itu. Itu kita coba tawarkan ke anak-anak, berikan contoh. Saya waktunya masih berapa lama, saya takutnya sebenarnya masih banyak banget, tapi but well anyway, kurang lebih seperti itu Miss Molly, mudah-mudahan dari yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Iya, wah. Satu lagi, saya lupa, ya, satu lagi, gimana juga saya encourage anak-anak untuk berbahasa Inggris lebih bagus, kita kasih lihat aja faktanya, bahwa ternyata dengan membaca kemampuan bahasa Inggris kita jadi meningkat. Terus kemudian yang berikutnya lagi, dengan mampu bahasa Inggris kita akan lebih menguasai ilmu yang kita pelajari, ilmu apapun.
Seperti misalnya apabila kalian kelak jadi dokter atau jadi arsitek, for example, tapi kalian nggak bisa bahasa Inggris, ya udah kamu berhenti, end up di situ aja, saya bilang gitu. Tapi kalau kalian mampu berbahasa Inggris dengan baik, kalian easily can get scholarship. Kamu bisa terbang kemanapun kamu mau, kamu bisa menaikkan level kamu sampai ke tingkat internasional seperti itu, karena itu yang dibutuhkan. Dan tawaran beasiswa itu banyak banget di luar negeri sana, di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan saya kadang-kadang suka memberikan contoh kepada saya bukan berasal dari keluarga berada, tapi saya mendapatkan kesempatan untuk bisa bersekolah di luar karena hanya modal bahasa Inggris kayak gitu. Mungkin kalau dibandingin yang lain lebih pintar, tapi kebetulan pada saat itu mungkin bahasa Inggris saya lebih unggul mungkin daripada kandidat yang lain, sehingga saya terpilih. Dan itu saya berikan contoh kepada anak juga melalui bukan diri saya tetapi juga senior-senior mereka. Yuk kita kasih contoh misalnya antara X sama Y, misalnya si X ini dengan kemampuan bahasa Inggris yang lebih bagus sementara si Y enggak, dan itu biasanya mereka akan tergerak, oh ya benar juga. Dan setiap kali ada pengumuman penerimaan mahasiswa baru, itu juga menjadi salah satu motivasi untuk mereka. Si lihat yang diterima ternyata yang ini. Walaupun it doesn't mean yang belum diterima mereka enggak rajin membaca, enggak juga gitu ya. Kadang-kadang mereka apes juga. Tapi ada peluang yang sangat besar bagi mereka yang senang membaca seperti itu. Dan lagi-lagi membaca bukan cuma buku aja, bisa e-book, bisa audiobook. Kita siapkan QR tadi ya, di mana-mana, sehingga anak-anak terencourage untuk, oh ternyata fungsinya tanaman ini. Kurang lebih seperti itu, Miss Molly. Ya, baik Bu Desi, share banyak banget ya tips and tricks-nya, selain untuk buat ngajar buat siswa, sebetulnya juga buat ide-ide buat diri sendiri juga ya Bu ya, tadi misalnya, oh iya ya, review novel juga bisa di per chapters, jadi itu mungkin bisa kita terapkan juga ke diri sendiri, bagaimana untuk motivasi. Jadi sama ini mungkin kita berpikirnya, baca tuh ya harus melahap semuanya dalam satu waktu, jadi kita capek, apalagi mungkin yang sama kerja, ngurus anak juga gitu ya Bu ya, jadi kan kayaknya aduh gimana waktu buat membacanya gitu ya, tapi ternyata dengan dibagi-bagi seperti itu menyicil ya Bu ya, menyicil justru jadi lebih suatu hal yang oh mungkin ya bisa juga ya saya habis satu buku gitu, karena sudah dikasih paparan timeline-nya ya Bu ya, timeline-nya ya, tadi oh bagus sekali. Terus bisa ya juga, tambah satu lagi mumpung saya ingat ya, jadi bisa juga mereka bikin grouping sesama pembaca ini, dan mereka nanti akan bisa discuss. Kayak misalnya Molly, yuk kita baca Da Vinci Code misalnya. Udah sampai mana kamu Molly gitu? Udah sampai yang chapter ini? Oh, gimana ini ketika si Holy Grail-nya itu ketemu terus gimana itu kayak gitu-gitu. Betul. Ketika diskusi kita sama teman kita gitu ya, yang sesama membaca itu, kita akan terencourage untuk yuk kita baca selanjutnya. Terus ih, kok gue nggak ngerti ya yang ini maksudnya gimana sih kayak gitu. Itu akan saling membantu. Buat yang nggak ngerti akan terbantu oleh yang lebih ngerti. Sebaliknya lagi untuk yang ngerti, jadi mereka akan bercerita, mereka akan punya kesempatan untuk share kayak gitu. Itu kan pengalaman juga untuk mereka untuk bisa share kepada teman-teman. Kayak misalnya nih, ya kayak gitu aja. Misalnya kita nih Miss Molly, kita baca apa bareng-bareng kayak gitu. Kita sama-sama baca. Udah sampai di mana kayak gitu. Nanti tentu akan makin penasaran. Kalau aku belum sempat yang bagian ini, aku belum nih kayak gimana. Terus kalau misalnya saya kadang-kadang suka, jangan cerita dulu gitu. Tapi ada chapter tertentu yang aku nggak ngerti. Kalau yang ini maksudnya gimana sih Miss Molly kayak gitu. Pasti itu jadi bahan diskusi yang enak kayak gitu ya. Sehingga anak-anak juga jadi tertarik bahas itu. Bukan cuma sekadar bahas yang ada di kurikulum aja, terus terang aja untuk di kurikulum kita nggak ada book review kan, nggak ada ya, adanya di lintas minat kalau nggak salah. Tapi saya ya udah kasih aja kayak gitu, kenapa nggak gitu. Kalau misalnya anak kita udah habis semuanya, ya udah kita kasih kesempatan mereka untuk membaca, jangan membaca yang boring-boring aja gitu, tapi baca yang menyenangkan hati mereka. Gitu Miss Molly.
Baik, Bu Desi, sebetulnya juga tadi ada banyak titipan ini, cuman tadi saya sudah rangkum sedikit, tadi beberapa sambil slip-slipin, karena memang padat ya Bu, kita juga karena lagi buka, apa lagi bulan puasa, makanya kita juga gak bisa buat lama-lama, tapi ini singkat, padat, apa yang Bu Desi sudah share, tadi juga ada beberapa titipan dari yang di WhatsApp chat teman-teman yang tidak bisa masuk ke Zoom, kasih tahu, nonton terus juga tanya gitu ya Bu ya. Seperti itu, jadi kami berterima kasih banget nih Bu, itu untuk sharingnya sangat praktis dan bisa kita lakukan gitu ya. Untuk teman-teman di sini yang mau bertanya karena waktu kita agak padat, habis ini juga nanti saya dulu masuk Bu, baru nanti Bu Arifa yang di terakhir untuk bahas tentang yang TOEFL, kemudian nanti Bu Arifa untuk critical reading lebih ke higher level readingnya. Jadi kita bertahap ya Bu ya. Kalau yang TOEFL saya cuman yang paling sama-sama kayak Bu Desi bagi share-share pengalaman saja gitu, bagaimana menerapkannya lebih ke tes. Kalau Bu Desi kan lebih ke arah gimana nih kita motivasi nih. Karena untuk bisa menyelesaikan tes di reading test di TOEFL juga kita harus memotivasi untuk baca ya Bu ya. Kalau nggak terbiasa udah shock duluan, ini apa panjang-panjang seperti itu Bu. Dan terima kasih banget tadi dari yang kita harus pojok-pojok bacaan yang dari sekolah bisa diterapkan di rumah juga Ibu ya. Mungkin kita misalnya sambil pada di tempat TV ada pojok bacaan juga, atau di sudut-sudut mana kita bisa ada pojok bacaan dan literasinya literasi bahasa Inggris sehingga terbiasa. Seperti tadi Bu Desi juga bilang, esai-esai anak-anak yang bisa, yang suka membaca itu terlihat berbeda ya Bu ya, dengan yang tidak begitu suka baca. Nah, teman-teman di sini yang juga nanti akan nulis esai atau skripsi ya Bu ya, tesis, semuanya kan pasti harus ada pelurunya ya Bu ya, pelurunya itu yaitu dengan membaca lebih banyak lagi literasi dalam bahasa Inggris. Baik Bu Desi, thank you so much Bu for for giving us such great insights to motivate us all to read the English literature, and we do hope that in the next activities you are also you are willing to participate and also share a lot of strategies too. Semoga Ibu juga mau share-share lagi, nanti kami undang lagi untuk topik yang berbeda dan teman-teman di sini akan lebih banyak dapat ilmu dari Ibu. Baik Bu Desi, thank you so much Bu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak banget ya. Terus waktunya Bu, nanti kita kembali lagi ya Bu ya. Ya terima kasih semuanya juga, dan mohon maaf ya Bu tadi sempat on off karena sinyalnya emang lagi kena karu-karuan. Oke. Okay. Terima kasih Bu Desi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Baik, sekarang teman-teman semua, saya akan lebih praktikal, akan ada di sesi saya untuk teman-teman yang mungkin baru bergabung. Sebentar. Saya akan sedikit refresh dulu ya sebelum kita mulai. Sebelum kita mulai, mungkin teman-teman bisa di Q&A, apa sih kesulitan teman-teman? Tadi kan sudah motivasi ya, tadi juga di awal saat ada banyak yang daftar, nanya-nanya, ini kesulitannya saat di TOEFL itu bagaimana? Gitu. Di TOEFL itu, di readingnya itu bagaimana? Seperti teman-teman ketahui, untuk TOEFL misalnya waktunya 55 menit, dan mengerjakan 50 soal. Untuk IELTS, misalnya ada 40 soal, tapi waktunya juga hanya 1 jam. Jadi, adakah teman-teman di sini yang pengalamannya terlebih dahulu masa kesulitan nih di reading? Nanti jadi saya lebih praktis, teman-teman kesulitan apa, dan juga saya akan masukin strategi terlebih dahulu. Dan di akhir, kita akan ada pembahasan dengan Miss Arifah, salah satu penggerak literasi juga yang tergabung dalam International Literacy Associations. Jadi teman-teman di sini yang niatnya untuk membaca lebih kritis untuk tujuan skripsi, tesis, disertasi, esai, bobot untuk esai, nah itu tune in sampai akhir. Kami juga akan memberikan giveaways buat teman-teman, jadi di screen capture, tadi kalau ada screen capture semuanya di sini, follow Instagram elantern.id kalau belum, ya, kemudian detailnya ada di Instagram kami, bisa dicek, nanti ada giveaway menarik, ada dapat elantern TOEFL atau IELTS modules, akan juga dapat dari IKEA, ataupun dari dari Mizan juga. Yang tadi pagi udah ada, tapi
kita akan berikan kesempatan lebih bagi teman-teman yang sudah mendaftar. Oke, baik. Oh ya, Bu Desi, kalau memang mau, ini juga nggak apa-apa, Bu. Oh gitu, boleh. Iya, nggak apa-apa, Bu. Oke, makasih banyak, Kak. Makasih banyak. Ada questions lagi ya? Oke, makasih. Makasih banyak, Bu Desi. Assalamualaikum. Sampai ketemu, Bu. Waalaikumsalam. Baik, Bu Desi, super busy teachers. Jadi, oke, saya kasih ini dulu penyegaran sebelum kita mulai sesi saya ya, teman-teman. Sebentar. Oke, teman-teman, itu sedikit informasi ya, teman-teman ya. Kita di Renten juga ada program TOEFL preparations dan juga IELTS preparations bagi teman-teman yang memang tertarik untuk setelah ini ngerasa oke, bisa lanjut ya, atau mau lihat tips and trick yang kami share di Instagram kami juga bisa follow di ilantern.id. Baik, untuk reading, asal teman-teman ketahui, jadi ada 3 untuk TOEFL sendiri, reading itu termasuk nilai terendah kedua. Ya, di negara Asia Tenggara itu termasuk nilai terendah kedua para ini ya, yang sebentar. Oke. Yang mengambil tes TOEFL itu rata-rata terendah memang pasti yang structure ya teman-teman. Yang kedua itu adalah yang dua terendah adalah reading baru listening. Mungkin karena orang Indonesia suka dengar musik ya, jadi lebih lebih bagus gitu tingkatnya. Nah, sama halnya untuk di IELTS, cuman di IELTS banyak yang shock ada karena itu lebih ke literasinya panjang ya, readingnya teks itu panjang-panjang. Baik, without further ado, let's have this. I hope you can see it. If you cannot see it, let me know through chat. Yeah. Dan kalau ada pertanyaan, by the way, my name is Molidia, but you can call me Molly. That's my stage name. I'm also one of the founder of the eLantern. And I also have two full trainer. I have all of the scores for all of the types of the tests. Yeah, TOEFL, TOEIC, IELTS, ya, semuanya saya sudah punya, dan juga di atas rata-rata. Nah, ini yang ingin saya share, teman-teman, adalah langsung ke strateginya, nih. Langsung ke strateginya. Okay. Saya pernah mengisi salah satu workshop, dan saya cukup kaget untuk mengetahui bahwa banyak peserta yang tidak tahu kalau mengerjakan soal TOEFL atau IELTS itu bisa tidak berurutan. Bisa memilih yang soal yang lebih mudah terlebih dahulu atau memilih soal yang lebih tingkat kesulitannya lebih rendah. Nah, kemudian saya juga kaget di berbagai workshop dan webinar yang pernah saya isi dan juga kelas-kelas yang saya isi bahwa masih banyak yang membaca itu dari awal sampai akhir dulu baru soalnya.
Nah, itu ini ya teman-teman semua ya, sangat tidak disarankan, apalagi ini adalah bentuknya tes. Kalau tadi Bu Desi lebih ke arah motivasi, kita membacanya lebih santai. Nah, ini kita bagaimana mengubah dari yang teks tadi, dari yang bacaan, oh ini yang saya dapat, saya santai, yang penting saya mencintai membaca, dan mengubahnya menjadi, bagaimana ini akan menjadi, apa ya, bekal saya buat saya bertarung nih nanti di tes IELTS atau TOEFL. Saya rasa di sini juga banyak banget yang memang bersiap-siap untuk mengambil tes TOEFL ya, untuk beasiswa, ataupun untuk CPNS, atau hal-hal lainnya ya teman-teman. Nah, apa yang harus dilakukan? Strategi apa? Kita harus bermain strategi teman-teman, karena kalau teman-teman cek juga di YouTube channel saya di Miss Molly's English Time, itu saya ngebahas review TOEFL books, dan banyak yang ngerasa kalau masih berpikir TOEFL reading itu kecil-kecil, sedikit-sedikit, cuma 2-3 paragraf itu sedikit-sedikit, padahal aslinya itu sekarang udah panjang, apalagi IELTS. Jadi kita harus mainkan strategi di sini, teman-teman. Nah, seperti tadi saya bilang, ayo teman-teman harus ketahui, identifikasi dulu jenis pertanyaannya. Jadi ada dua nih, teman-teman. Pertama, identifikasi yang mana sih menurut banyak orang itu memang mudah. Itu pertama. Ya, oh, kebanyakan misalnya details-nya lah, guessing meaning lah, itu termasuk yang banyak orang berpikir itu lebih mudah dan lebih cepat untuk dikerjakan. Kedua, lihat juga yang kita sukai yang mana. Yang kita sukai, yang kita lebih mudah mengerjakan yang mana. Karena tiap orang itu berbeda, teman-teman. Untuk IELTS misalnya, ada yang menurut untuk matching headings, matching headlines, jenis pertanyaan di readingnya itu, teman-teman, atau di TOEFL itu lebih kayak main idea-nya, itu lebih mudah. Tapi ada beberapa orang yang text time. Jadi selain strategi yang pertama ini ya teman-teman harus usahakan latihan dan mengenali ini diri sendiri. Saya lebih bagusnya di mana ya? Saya lebih cepatnya di mana ya? Nah, itu penting. Ya teman-teman ingat 55 menit mengerjakan 50 soal. Oh, teman-teman di sini yang dari matematika mungkin tahu pengerjaan soalnya itu kurang dari 1 menit ya. Seperti itu. Nah, do the easiest part, and then match the keywords to the text. Teman-teman, saya mungkin di sini ada yang lebih tahu juga tentang paraphrase, dan lebih tahu kalau paraphrasing teknik itu hanya untuk esai, sedangkan paraphrasing teknik itu juga bisa untuk di reading. Justru paraphrasing teknik itu teman-teman harus kuasai, karena itu berguna sekali untuk keseluruhan kemampuan bahasa Inggris. Ya. Tidak hanya di reading, listening, juga speaking, dan writing. Dan mungkin untuk lebih per levelnya itu nanti di Bu Arifah, kritik readingnya gimana sih gitu, untuk kita bisa nanti menganalisis teman-teman, menganalisis yang mana gitu. Ini saya masih level yang caranya nih untuk teman-teman bisa menyelesaikan dalam waktu yang sesingkatnya, tapi juga akurat ya. Kemudian, questions itu paraphrase of the text. Jadi, jangan berpikir bahwa apa yang tertulis di reading text itu adalah sama persis dengan, akan sama persis dengan yang di text. It's a big no-no ya, teman-teman. It's a big no-no. Dan biasanya itu paraphrase. Paraphrase itu apa sih? Makanan jenis apa sih? Oh, nggak bisa ngomongin makanan ya, karena kita lagi puasa. Nah, kita akan kenalan lebih jauh. Saya yakin mungkin nanti Bu Arifah juga akan menyinggung sedikit tentang paraphrase lebih ke arah yang critical reading untuk higher level of the text ya. Kemudian, nah ini penting nih, the questions order follow the order of the text. Nah, kalau teman-teman ini ya, nih saya kasih lihat contoh ini kan ada main idea. Saya sih menyarankan yang main idea teman-teman skip dulu deh. Jangan langsung mengerjakan main idea because it takes time. Walaupun nanti saya akan kasih tips and trick-nya bagaimana bisa mulai dari main idea dulu. Tapi share overall kalau teman-teman bukan tipikal yang bisa menangkap makna tersirat ya lebih baik mengerjakan yang lain dulu. Walaupun nanti saya kasih tips and trick-nya ya untuk lebih detailnya. Misalnya nih teman-teman mau mengerjakan dulu teman-teman mau mengerjakan terlebih dahulu yang 4 nih ya, oh saya mau ngerjain yang nomor 4 deh, kita lihat
lihat pertanyaan, tapi kita belum mengerjakan nomor 3. Teman-teman, lihat nomor 3 itu, oh ini ngebahas line 3. Yang di bawah ada keterangan lagi nggak, line keberapa? Gitu. Kalau misalnya tidak ada keterangan lagi, ya, kalau misalnya tidak ada keterangan lagi, berarti nomor 4 ini tidak akan jauh-jauh dari line 3. Ya, sekali lagi teman-teman, nomor 4 ini jawabannya tidak akan jauh-jauh dari line 3. Gitu. Jadi kita bisa nembak nih, walaupun nomor sebelumnya kita kita belum jawab. Nah, itu teman-teman bisa nih ya, kayak nomor 4. Oh, saya mau jawab nomor 4 nih, saya mau jawab nomor 3. Kita lihat aja, oh dia ada line 3. Ini sering di TOEFL tuh sering banget tuh. Ini apa di line berapa? Itu membantu teman-teman, membantu teman-teman untuk menemukan dia ada di line keberapa. Dan mereka itu menyusunnya itu sesuai dengan teks. Makanya mungkin kalau misalnya, untungnya sih ya, yang online TOEFL juga tetap seperti itu gitu, tidak jumbled. Karena kalau dulu misalnya ujian nasional kan jumbled, jadi nggak terstruktur, tidak berurutan gitu sesuai dengan teksnya. Tapi kalau TOEFL, IELTS, semua berurutan sesuai dengan urutan teksnya. Gitu ya teman-teman ya. Pertama, pastikan yang mana yang lebih mudah dikerjakan dari segi waktu. Kedua, tentukan tipe jenis pertanyaan apa yang teman-teman lebih kuasai. Ketiga, yaitu ketahui bahwa ini berurutan, sehingga teman-teman mau tahu letaknya nggak perlu baca dari awal. Nggak perlu tuh baca dari awal banget sampai akhir untuk bisa jawab nomor 4. You just need to see the preceding questions and the following questions. Miss atau Miss Molly, kalau misalnya kayak gini kan di bawahnya nih Miss, kita nggak tahu nih berapa. Nah, biasanya nih pasti jawaban nomor 5 tidak akan jauh-jauh dari jawaban nomor 4. Ya, teman-teman, itu next kali berhubungan dengan urutan. Nah, ini ada paraphrasing techniques, sebetulnya ada 5 paraphrasing techniques, tapi untuk sesi ini saya hanya bisa menjelaskan 3. Mungkin nanti Miss Arifa juga bisa share, tapi lebih ke higher literacy-nya. Ya, paraphrasing technique ini tadi yang saya bilang bahwa kalimat pertanyaan, butir pertanyaan itu bentuknya parafrase dari apa yang tertulis di teks ya, teman-teman. Jadi, never ever expect that. Oh, I will find the word eat in the text and vice versa. Saya akan menemukan kata eat itu sama persis dengan apa di teks. Lebih sering teman-teman menemukan dalam bentuk paraphrase. Dan biasanya paraphrase itu dalam bentuk yang lebih ke verb. Kalau nama orang, nama tempat biasanya sama. Kecuali mereka memang punya kayak sinonimnya. Seperti itu ya, teman-teman. Kemudian ada juga bentuknya definitions. Well, as you know, kalau definitions itu lebih kayak kita menjabarkan ya, teman-teman lihat ya, kalau sinonim kan satu kata sama satu kata digantinya, tapi kalau definitions itu kayak penjabaran. Kayak penjabaran, like eat itu proses bla 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 gitu ya. Jadi di-define, dijelasin lagi seperti itu. Sama datang Bu Arifa. Bu Arifa sangat ini ya, early. Masih sesi saya Bu Arifa ya. Nanti abis ini langsung sesi suhu Bu Arifa. Nah, juga ada change of position di sini gitu. Jadi kita kadang di questions-nya bentuknya apa, di akhir bentuknya apa. Tadi sesi pertama sudah Bu Desi, Bu Arifa. Ya, nanti saya nyelip di tengah-tengah. Nanti baru Bu Arifa yang di akhir. Baik, kemudian kita lihat bagaimana penerapan ini ya di TOEFL misalnya. Karena di sini banyak yang naik TOEFL, saya kasih contoh lebih banyak ke TOEFL-nya. Teman-teman tadi saya bilang kan ini kita ini urutan seperti apa sih? Miss, apakah harus membacanya dulu? Jelas teman-teman harus baca pertanyaannya dulu teman-teman ya. Jangan pertanyaannya. Karena kuncinya itu di pertanyaan untuk teman-teman ketahui ini dia posisinya ada di mana di teks. Kayak contohnya di sini ya, why was Niagara Port created? Why was Niagara Port created di sini? Teman-teman harus cari di mana nih ada tulisan Niagara Port-nya. Jadi kalau di tarikh pertama ada ini saja. Atau seperti tadi yang saya bilang, dia nomor 6 bahas sampai mana tadi?
Nah, teman-teman bisa ke bawahnya seperti itu. Kemudian created di sini sekali lagi jangan terlalu berharap. Tapi bukan berarti 100% tidak ada ya. Di sisanya Niagara Park di situ sebenarnya Niagara Park, tapi di sini tambahin Niagara Falls Park untuk pembeda. Created ada ya, ada created juga ya, posisinya. Misalnya di sini awalnya Niagara created ditaruh sebelum mau bisa lihat ya. Di created ditaruh sebelum sebelum Niagara Falls, tapi pertanyaan dia ditaruh di belakangnya gitu ya. Nah, jadi change of position juga. Nah, kita lihat nih setelah kita udah menemukan oh ini berarti di sekitar ini. Miss, tapi saya menemukan juga nih Niagara Falls di sini. Apa yang membuat Miss memilih ke sini? Nah, ini penting ya teman-teman, karena teman-teman misalnya topiknya memang teksnya tentang Niagara Falls and I can find a lot of Niagara Falls in every single passage, Miss. Oh, saya bisa menemukan Niagara Falls itu di setiap passage ya, Miss. Jadi saya harus bagaimana? Makanya teman-teman harus balik lagi ke pertanyaannya. Di pertanyaannya misalnya di sini bilangnya ada created, ya kan? Why was Niagara Park created? Intinya tuh kenapa? Berarti teman-teman harus cari bahasan yang tentang alasan dan juga ini si created ini. Kita lihat yang di awal Niagara Falls ini, kita nggak ada menemukan created, sinonimnya tidak ada, definisinya tidak ada, jadi tidak mungkin yang ini. So, teman-teman pastikan ini wording di questions-nya itu memang ada di sekitaran itu. Ya. Kayak misalnya di sini kan dia hanya ada Niagara Falls, tapi tidak ada created. Jadi kita mengasah, oh jawabannya nggak mungkin dekat-dekat situ. Nah, sedangkan kalau yang di sini, dia ada di dekat-dekat Niagara Falls-nya. Nah, kita lihat tadi jawabannya. Kita lihat di sini apa misalnya. Land surrounding, kita lihat land area, right? Mereka masih ada to protect. Di sini di area, surrounding dia around. American Falls kan tetap a part of the Niagara Falls. So, ini jawabannya ya, teman-teman. Bisa kan dalam waktu berapa detik? Ya, tapi tetap harus latihan ya, teman-teman ya. Ini semua yang kita ini kan kalau teman-teman tidak aplikasikan sama juga bohong gitu ya. Kemudian ada juga ini di dalam IELTS nih. IELTS ini jenis matching sentence. Pertanyaannya dia matching statement-nya siapa yang ngomongnya gitu ya. Setup business selling. Business selling ini kita masuk ke definitions. Kenapa? Karena company itu kan penjabarnya kan dia business selling kan. Oh, institusi atau lembaga untuk business selling gitu. Nah, di sini ternyata dibuat lebih ke definisi di question definition-nya di sini apa katanya. Ya. Terus he is one setup ada semua jadi satu. Nah, coba teman-teman perhatikan kalau di dalam tes itu pasti nggak akan jauh-jauh teman-teman. Jadi kalau misalnya oh di sini ada kajubi juga misalnya, tapi kita cek lagi ini ada nggak semuanya nih, semua questions wordingnya terrepresentasi atau tidak di teksnya. Kalau masih ada sebagian yang tidak, nah itu berarti bukan bagian dari pertanyaan. Oke, teman-teman. Kemudian ini saya mau tahu bahwa ya posnya di listening juga ya, sehingga a new checking account dari aktif ke pasif. Pasif ke aktif. Sebentar. Nah, itu ya teman-teman. Kemudian saya mau kasih tahu juga yang main idea nih. Ini banyak banget pertanyaannya. Miss, kalau main idea itu bagaimana? Ya kalau main idea, teman-teman banyak yang terjebak hanya membaca first paragraph-nya saja atau first sentence-nya saja di kalimat awal. Sedangkan mungkin nanti Miss Arifa akan babi bahas bahwa banyak sekali teks-teks bahasa Inggris itu ya awalnya itu cuma preview, bukan apa yang udah mau. Contohnya nih kita mau misalnya kita mau jalan-jalan nih, mau bilang sama suami atau teman. Kita misalnya bilangnya, oh ini ya, jauh banget ya.
yuk kita jalan-jalan. Jenuh banget itu kan cuma pengantar kan. Intinya kita mau jalan-jalan gitu. Nah, di literasi bahasa Inggris itu seperti itu teman-teman, ya. Jadi enggak semuanya sih ya, kebanyakan misalnya ya di kalimat awalnya itu kadang pengantar saja baru kalimat keduanya. Makanya kalau ingin menentukan main idea of the text yaitu teman-teman baca whole sentence in the first paragraph and the last paragraph untuk lebih detailnya, untuk lebih cepatnya baca kalimat awal, kalimat pertama, kalimat kedua, first paragraph, dan kalimat akhir. Lalu kalimat awal dan kalimat akhir dari last paragraph. Dan pastikan paragraph pertama sama paragraph akhir itu match. Ya. Contohnya kayak di sini, kalau di awal itu misalnya ada word of 1812, di bawah ada nggak? Nah, ini kayak kenapa nih? Di bawah ada nggak? Di bawahnya nggak ada. Berarti jawabannya bukan word of 1812 misalnya. Nggak ketemu sama sekali sinonim dan segala macamnya. Nah, kayak gitu. Nah, jadi, pastikan ada kata kunci di paragraf awal sama paragraf akhir untuk bisa menentukan ide pokoknya. Itu adalah beberapa dari cara meningkatkan, ya, teman-teman, ya. Sekali lagi, pertama, itu teman-teman harus menentukan, mengerjakan yang lebih mudah dulu. Untuk mengetahui lebih mudah, teman-teman latihan sehingga tahu mana yang lebih mudah bagi teman-teman sendiri. Jangan hanya misal oh kata Miss Molly begini, kata buku seperti ini, jangan seperti itu, karena tiap orang unik, tiap orang punya kelemahan dan kelebihannya, ya. Jadi pilih, kemudian ketahui bahwa wording-wordingnya itu adalah lebih bentuknya parafrase. Jangan berpikir bahwa itu akan sama persis, tapi lebih ke parafrase, synonym, definitions, change of positions, kemudian juga dia berurutan, ya, berurutan. Kalau berurutan, teman-teman akan lebih mudah, lebih cepat untuk menentukan, oh, ini dia posisinya di reading yang mana, di teks yang mana, ya. Dan pastikan teman-teman menemukan dulu, ini keyword pertanyaannya ada di area mana, sehingga teman-teman lebih mudah menemukan jawabannya, dan dicek lagi di options-nya, mana nih yang match, mana yang sinonimnya. Oke? Okay? Nah, jika ada teman-teman yang mau bertanya, oh ya, Bu Arifa, mohon maaf, ini dari tadi pagi ada masalah di Zoom, ini juga kami juga share ke YouTube, buat teman-teman yang tidak bisa masuk ke Zoom, bisa connect juga di YouTube untuk melihat gitu ya, Bu Arifa. Ya, teman-teman, jika ada pertanyaan, silakan. Ya, apa kesulitan-kesulitannya dalam ini, terutama dalam reading, ya, dalam reading di TOEFL atau di IELTS itu salah satunya itu kesannya misalnya singkat padat, tapi itu bisa diaplikasikan dan saya yakin banget teman-teman kalau sudah menemukan itu, sudah benar-benar diterapkan, pasti bisa meningkat asal teman-teman juga berlatih dan seperti tadi yang Bu Desi bilang, memotivasi diri untuk membaca step by step, sedikit demi sedikit, sehingga nanti pas membaca readingnya IELTS atau TOEFL tuh nggak kaget, ya. Jadi walaupun saya ngasih tahu tips and tricks seperti ini, tapi teman-teman tidak membiasakan diri membaca literasi bahasa Inggrisnya itu akan sama juga bohong. Oke, teman-teman ada pertanyaan lagi kah? Jika tidak ada, we would like to welcome our final speakers. But before that, Bu, saya akan jemput Ibu ke panelis dulu. Sambil menunggu Bu Arifah. Halo Bu. Assalamualaikum Miss Molly. Halo Ibu, apa kabar? Halo semuanya, Bapak Ibu semuanya. Iya. Iya Bu, mohon maaf juga deh. Tadi juga di sesi Bu Desi juga kita sempat naik turun. Kayaknya entah sinyal atau apa, atau hari ini banyak yang webinar. Tadi juga sesi pertama akhirnya kita pakai live Instagram Bu karena nggak bisa masuk. Oh, gitu. Iya, iya. Saya juga bingung mungkin karena kemarin juga baru renew plan. Jadi tadi juga di awal sempat ngedown juga. Ini juga ada beberapa teman yang lebih ikut bisa ikut di YouTube, nggak bisa ikut di sini. Kita juga live streaming gitu ya Bu ya. Tapi khusus teman-teman yang di sini nanti yang udah daftar bisa dapat e-certificate sama juga dapat ada giveaways nih Bu. Giveaways. Teman-teman screenshot terus ngasih screenshot pengalamannya, ada detailnya ada di Instagram Elantern. Ya.
Untuk bisa tahu dapat giveaways-nya apa saja, teman-teman tertarik untuk IELTS TOEFL, kita ada Elantan TOEFL sama IELTS Module, ada juga giveaway dari IKEA, dan juga dari Mizan. Nah, jadi silahkan ya teman-teman ya yang ingin ini, seperti itu. Ya, silahkan Bu Arifah, saya sudah ini kan, teman-teman ini ya masuk suhu, salah satu pantan saya juga dalam dunia literasi. Ya Bu, bisa Bu Arifah sudah menjadi pembicara di banyak sekali webinar domestik dan internasional, dan beliau juga sudah banyak ada bukunya juga, terus beliau juga, beliau ada dosen, satu dosen di UNS, aktif di how can I say that? I see international Indonesian community of educational action researchers. Action research, ya. Yeah. Saya baru masuk lagi. Lupa banget ya, mohon maaf Bu. Jadi itu bagus banget Bapak Ibu. Nanti juga ada banyak Ibu ya pelatihan penulisan bagi di sini teman-teman yang ingin apa istilahnya tuh mengembangkan penulisan. Nah itu semua beranjak dari baca ya Bu ya. Semua itu berbaca, nggak mungkin bisa menulis dengan baik, tidak mungkin kita juga bisa mengajar anak atau mahasiswa atau siswa kita kalau kita juga bacaannya terbatas ya Bu. Betul, nah betul. Cuman bacaan udah higher itu udah pusingin Bu. Tadi aja Bu Desi bilang motivasi, oh ya dari skala yang misalnya high schoolers gitu, kita masih oh ya enak ya novel gitu-gitu ya Bu ya. Saya paling untuk lebih nyisipin gimana dari situ ke bentuk tesnya, reading dalam tesnya. Nah sekarang kalau higher level tuh kan gimana ya Bu ya? Agak-agak, aduh udah nggak ada gambarnya gitu ya Bu, ceritanya juga nggak bikin deg-degan gitu ya Bu. Nah itu bagaimana Bu? Apalagi di sini bahas lebih critical reading ya Bu, lebih ke critical reading. Alright, Bu Arifah, without further ado, the floor is yours, Bu. Silakan, Bu. Thank you very much, Ms. Molly, for the time given to me. And we can discuss about the critical thinking in learning and also teaching. Mungkin ini materi ini sebenarnya bukan hanya untuk Bapak Ibu guru, mungkin juga Bapak Ibu dosen dan juga mahasiswa dan calon mahasiswa. Mengapa kita perlu belajar tentang critical reading? Boleh share screen ya, Miss Molly? So this is the strategies to teach critical reading for the students. Mengapa mungkin ada tiga hal yang nanti akan kita bicarakan di sini, Bapak Ibu semuanya, yaitu what is critical reading, and then why is critical reading important for the students, and the third one is how to teach critical reading for students. So I just give you maybe some of the strategies that we can use for teaching. Then hopefully that this is beneficial for all of us. Yeah. Mungkin what is critical reading, ya, jadi saya juga baru mengenal sebenarnya ini mungkin di saat saya mungkin menjadi pengajar di salah satu universitas. Sebelumnya saya mungkin mengetahui tetapi hanya sekilas saja. Nah mungkin bagi Bapak Ibu guru SMA ya, ini penting sekali karena kita perlu mempersiapkan anak-anak siswa kita untuk menjadi pembaca-pembaca yang kritis. Ya, jadi ini untuk persiapan bagi calon mahasiswa. Kenapa? Karena nantinya di universitas ini banyak sekali dituntut untuk membaca secara kritis. Ya, karena dari universitas itu sudah dari semester 1 harus membaca jurnal. Ya, dari semester 1 S1 harus membaca jurnal-jurnal yang mungkin untuk mahasiswa yang baru masuk ini agak sedikit shock ya, agak sedikit shock karena membacanya harus minimal bisa 5 kali, bisa 10 kali untuk bisa memahami konsep-konsep di dalamnya. Nah, kita mungkin memberikan sedikit tips-tips bagaimana memulai pembelajaran dan juga membaca secara kritis ini baik bisa di rumah ataupun di sekolah. Ya, baik Bapak Ibu, critical reading in means that a reader applies certain process,
Kemudian juga models, question, and theories that result in enhanced clarity and comprehension. Jadi membacanya mungkin kalau kita di ujian sekolah, masih ada ujian sekolah ya, Miss Molly ya, masih ada ya Bapak Ibu ya, ujian sekolah. Kita banyak berkutat di the main points, kemudian topic sentence, dan sebagainya. Namun, ada sedikit lonjakan di saat kita mulai kuliah. Ya. Nah, kita memerlukan keterampilan-keterampilan di mana kita memberikan bekal kepada mahasiswa, calon mahasiswa atau siswa-siswa kita. Kenapa penting Bapak-Ibu? Tadi mungkin juga disinggung oleh Bu Desi dan juga Miss Molly ya, bahwa kita juga mungkin kalau ujian seperti standar, international standard seperti IELTS dan TOEFL, ini sangat membantu sekali. Ya, sangat membantu sekali karena disitulah kita bisa berpikir lebih kritis, kemudian lebih detail, kemudian yang ketiga memang mempersiapkan siswa untuk ke tingkat lanjutan. Ya. Baik, baik Bapak Ibu semuanya. ini adalah jurnal alamat-alamat jurnal yang menjadi referensi bagi terindeks ya, terindeks artinya jurnal-jurnal yang terpercaya ya bagi penelitian dan juga pengajaran. Mungkin Bapak Ibu yang tertarik nanti misalnya untuk membaca sekilas, ini adalah alamat-alamat international journal, reputable journals that we can use for the resources. Ya, jadi sebenarnya ini memang harapannya bukan hanya dibaca oleh para peneliti, namun juga kita sebagai pengajar dan pendidik di sekolah. Ya, sehingga pembelajaran di kelas ini lebih berkualitas. Ya. Ada Cambridge, kemudian SagePub, Science Direct, Springer, Emerald Insight, Online Library, Willy, kemudian Oxford University Press, kemudian Taylor and Francis. Ya, ini beberapa yang memang biasanya menjadi sumber referensi bagi para peneliti. Nah, harapannya ini bukan hanya sampai ke peneliti, namun juga kepada guru, kemudian juga mahasiswa. Baik, Bapak Ibu, isinya apa ya Bapak Ibu critical reading ini? Jadi critical reading ini kalau disebut itu anotasi, ya anotasi. Jadi ada beberapa poin di sini yang mungkin kita bisa mulai ajarkan di kelas kita. Jadi what key terms and ideas do you identify? Jadi ide-ide apa ya yang bisa kita ambil dari bacaan kita? Kemudian yang kedua, what statement do you agree with or disagree with? Ya, jadi misalnya diberikan teks, siswa-siswa kita itu ada yang mungkin agree, ada yang disagree. Nah, disinilah mulai berlatih untuk berpikir kritis. Kenapa setuju? Kenapa tidak setuju? Seperti itu. Nah, siswa diberikan pilihan. Di mana dia bisa setuju, di mana dia tidak setuju, dan mengapa. Nah, ini Bapak Ibu kita mulai dari yang sederhana. Ya. Kemudian yang ketiga, what sources does the text cite? Nah, tadi yang mungkin saya sampaikan di slide sebelumnya, ini penting Bapak Ibu. Jadi berawal dari sumber bacaan yang kita baca. Mungkin terkait dengan kehidupan sehari-hari, sering kita mendapatkan informasi hoax, ya, baik di sosial media kita, ya, atau mungkin disampaikan secara lisan. Kita dengan critical reading ini, kita bisa menjadi orang-orang yang lebih kritis, ya, sehingga tidak mudah untuk percaya begitu saja, kemudian mengecek data kelanjutannya apakah terpercaya atau tidak, seperti itu. Yang selanjutnya adalah what do you find confusing or unclear? Dalam suatu bacaan, ya, dalam suatu bacaan itu ada beberapa misalnya kalimat yang membuat kita ini bingung, ya, atau tidak jelas. Nah, di sini siswa-siswi kita itu kita latih untuk mencari apakah ada kalimat ya atau kata yang membingungkan.
Nah, disinilah critical reading berjalan. Nah, yang terakhir adalah what do you need to look up? Ya, jadi apa lagi yang akan Anda ingin tahu ya dari teks ini? Ini menumbuhkan autonomous learning dan curiosity ya atau keingintahuan ya dari siswa. Nah, dari aktivitas-aktivitas critical reading ini diharapkan siswa terlatih. Ya, siswa terlatih untuk berpikir kritis, untuk bisa menyampaikan pendapat, untuk berlatih berpikir, ya, kemudian berlatih untuk mencari referensi atau sources ya atau sumber-sumber yang terpercaya. Selanjutnya yang lain adalah summarizing, ya, summarizing atau disebut mungkin membuat ringkasan ya. Terlihat sederhana Bapak Ibu. Namun ternyata ini aktivitasnya memerlukan keterampilan yang komplit, yang kompleks dan kita sebagai pendidik perlu mengajarkan ya. Tadi mungkin hampir sama ya. Jadi apa poin-poinnya, kemudian apakah sesuai dengan ekspektasi kita? Kalau tidak sesuai mengapa? Seperti itu. Kemudian yang kedua, what evidence does the text provide? Jadi kalau kita misalnya membaca, ini perlu mencari bukti-bukti, ya fakta-fakta di lapangan. Nah, apakah ada bukti-buktinya? Nah, ini kita mulai berpikir kritis, ya. Kemudian yang ketiga adalah are the sources trustworthy? Apakah sumber-sumbernya terpercaya? Baik, kembali lagi, ya. Yang keempat, how do the words and visual work together? Jadi antara kata dan juga foto ya atau video atau gambar ini sesuai atau tidak. Nah, ini memerlukan juga berpikir kritis. Ya. Mengapa demikian Bapak Ibu? Jadi terkait dengan hubungan kata dan visual ini memang memberikan dampak yang luar biasa kepada para pembaca. Karena dengan membaca antara atau ada keseimbangan antara kata dan image atau visual, itu memberikan kebermaknaan membaca ya, kebermaknaan membaca pada pembaca itu sendiri ya, sehingga gambar dan visual ini saling mendukung ya, saling mendukung. Selanjutnya, what are the author's underlying assumption? Ya, asumsi-asumsi apa yang mendasari penulis itu menuliskan teks tersebut? Nah, ini implisit ya. Kalau misalnya yang biasanya untuk ujian sekolah, seingat saya ya, ujian sekolah, kemudian ujian nasional itu selalu ada. Nah, ini implisit pesan apa yang disampaikan oleh penulis, ya? Selanjutnya, what is the author's purpose accomplished? Apakah tujuan pembaca ini sudah tuntas atau belum? Ya, kalau belum, mungkin dari pembaca ini ingin melanjutkan sendiri. Ya, istilahnya penulis itu menyampaikan bagaimana dengan Anda. Nah, seperti itu. Nah, yang dua berikutnya adalah what is intriguing, puzzling, or irritating about the text? Tadi mungkin yang saya sampaikan, ada yang mungkin tidak disetujui. Namun, kita latih siswa-siswi kita tidak hanya sampai berhenti di situ. Namun, memerlukan alasan selanjutnya. Mengapa tidak setuju? Kemudian, bagaimana pendapatnya? Seperti itu. Jadi, kelanjutan dari ketidaksetujuannya ini diteruskan ke aktivitas berikutnya. Nah, yang terakhir adalah what would you like to know more about? Tadi mungkin disampaikan lagi bahwa ini untuk mencari tahu curiosity, apa ya? Curiosity itu keinginan ya, keinginan atau keingintahuan ya. Siswa-siswi itu. Jadi kita berikan ruang kepada siswa-siswi kita untuk mencari tahu, untuk ingin tahu,
untuk menggali lebih lanjut apa yang ingin diketahui. Nah, ini Bapak Ibu, jadi kita perlu menggali seperti ini sehingga siswa-siswa kita ini berpikir kritis, ya. Baik, Bapak Ibu, kalau dilihat dari sini, ini memang critical reading itu ada 4 poin di sini. Pertama adalah kita seperti bermain game, ya. Jadi bagaimana kita membuat belajar atau terampil dalam membuat orang lain juga percaya. Selain itu, critical reading juga dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang terpercaya juga. Yang ketiga, menginterpretasikan dan mengassessment. Mengassessment itu mengecek ya informasi itu apakah terpercaya atau tidak, apakah bermanfaat atau tidak, ya seperti itu. Dan terakhir adalah making and assessing your own arguments. Pada akhirnya, dengan membaca ini kita akan menghasilkan atau outcome-nya, luarannya itu adalah bagaimana kita membuat argumen atau pendapat kita yang terpercaya. Nah, ini tujuan dari critical reading. Nah, Bapak Ibu, tadi mungkin pertama sering saya ulas ya, mengapa critical reading ini sangat penting bagi siswa, karena mulai kuliah sekarang ini, semua universitas ya, kalau di luar negeri sudah lama ya, di universitas di Indonesia mulai dikembangkan namanya berpikir kritis ya, sehingga berdampak juga pada pendidikan tinggi ya. Jadi memang untuk pendidikan tinggi kita mulai memperkenalkan jurnal-jurnal terindeks. Nah, untuk level di seperti SMA memang diperlukan seperti basic ya, basic knowledge bagaimana berpikir kritis ini. Berawal dari membaca mungkin tadi novel ya, kemudian membaca cerita-cerita singkat, itu bisa menggunakan critical reading ini. Ya, tentu saja sesuai dengan level yang sedang dilaksanakan oleh pembelajar itu sendiri. Jadi misalnya di SMP, misalnya terkait dengan teen lead, ya itu bisa juga ya. Kalau terkait dengan academic reading, ya academic reading pasti juga bisa terkait dengan IELTS, dengan TOEFL, atau dengan tes-tes standar yang lain. Nah demikian juga di buku-buku pelajaran kita. Sehingga meskipun dengan materi yang sederhana, kita bisa juga menggunakan critical reading ini. Contohnya adalah misalnya seperti siapa penulis dari artikel ini. Kemudian dicari tahu siapa sih penulis artikel ini, apakah dia alirannya apa misalnya seperti itu. Dia sukanya apa seperti itu sampai ke penulisnya. Karena apa? Karena seorang penulis pasti memiliki belief ya, belief atau suatu kepercayaan yang dimiliki oleh penulis itu sendiri. Baik Bapak Ibu, tadi mungkin saya sampaikan bahwa critical reading ini dampaknya memang ke membuat argumen. Dan argumen ini sangat penting sekali kalau misalnya Bapak Ibu memiliki murid yang mengikuti debate, kemudian juga MUN ya, model United Nations, kemudian juga untuk menulis esai ya, kemudian juga applying letter to higher education ya, seperti itu. Jadi ini tidak terlepas, nanti outcome-nya adalah menulis dan juga berbicara ya. Di sini Stephen Tolmin framework ya for analyzing arguments, itu ada macam-macam argumen, yaitu ada claim, ada reasons, ada assumption, ada evidence, ada warrant, ada acknowledgement. Mungkin kalau yang suka debate ya, debating itu pasti sudah mengenal ini ya. Jadi kita banyak berkutat dengan ini. Namun saya pikir bukan hanya anak-anak atau siswa yang suka debate, tetapi bagaimana kita sebagai pendidik juga
perlu memberikan basic knowledge and basic skill for all of the students about how to create arguments. So they have the strong arguments when they write and when they talk to others. Baik Bapak Ibu, di sini mungkin kita lihat ya, ini namanya seperti bawang merah dan bawang putih berlapis-lapis ya. Argumen pun juga memiliki layers, memiliki lapisan ya. Nah, lapisan yang paling sering kita lakukan ini adalah claim. Jadi claim ini seperti opini ya, tanpa dasar sama sekali. Saya suka itu, gitu ya. Saya suka buku itu misalnya. Mengapa gitu? Ya pokoknya saya suka gitu aja, ya. Jadi tidak ada bukti dan sebagainya, ya. Nah, ini claim, ini yang sering kita lakukan, ya. Biasanya di Indonesia hanya sampai evidence, Bapak Ibu, ya, sampai evidence. Jadi claim, kemudian reasons, memiliki alasan, kemudian bukti, evidence, hanya sampai di sini. Nah, biasanya hanya sampai di sini ya, kebanyakan ya. Jadi merah, hijau, dan ungu. Namun jarang sampai ke awareness dan acknowledgement. Ya, biasanya kalau yang sampai masuk ini biasanya anak-anak debaters, ya, anak-anak yang suka debat, gitu, ikut lomba debat, kompetisi debat, dan MUN ini biasanya sampai ke lapisan oranye. Ya, apa bedanya Bapak Ibu? Jadi kalau claim itu hanya opini, kemudian reasons memberikan alasan, evidence memberikan bukti, wherein itu memberikan perspektif lain. Ya, memberikan perspektif lain. Kalau nggak seperti ini, jadinya begini, seperti itu. Ya. Nah, acknowledgement itu adalah respons dari awareness itu sendiri. Nah, ini memang terkait dengan tadi rumus Tolmin tadi. Ya, jadi suatu argumen itu bisa didasarkan pada lapisan-lapisan ini. Ya, tadi mungkin saya sampaikan what is claim ya. Jadi a new statement or something you believe to be true. Ya, jadi opini yang mungkin bisa juga semua orang juga mempunyai hal yang sama atau menjadi common knowledge ya. Seperti itu. Without valid evidence. Jadi tanpa bukti atau alasan yang jelas. Ya. Kemudian yang kedua adalah ada tiga ya yang membuat kita mempunyai klaim yang kuat, yaitu pengalaman ya, kemudian opini, kemudian experts, opinion of experts, kemudian mungkin riset-riset kita ini kalau terkait dengan penelitian. Nah, biasanya di dalam reading itu ada ya namanya supporting detail seperti itu Bapak Ibu. Jadi di sini kita juga untuk critical reading atau dalam pembuatan argumen juga hampir sama. Ada tiga, ada empat yaitu yang bisa membantu supporting details ini. Satu adalah authorities, secondary research, literature review, primary research, and sometimes common knowledge. Ya, common knowledge, ya, everyone knows about this. Ya, jadi ini ada beberapa hal yang mungkin bisa supporting reasons. Authorities ini apa Bapak Ibu? Jadi authorities itu adalah peraturan ya, yang dibuat oleh pemerintah, kemudian juga biasanya misalnya ya, Permendiknas, Permendikbud, Perpres, dan sebagainya. Itu adalah authorities. Ya, ini biasanya ada di poin yang paling atas ya. Jadi terkait dengan hukum, peraturan dan regulasi. Ya, ini bisa digunakan untuk memperkuat klaim tersebut. Yang kedua literature review. Literature review ini biasanya dari artikel jurnal, kemudian textbook dan teori ya, yang terkait tentu saja. Jadi secara sederhana ini memang
seperti skripsi ya, seperti tesis dan juga disertasi kalau di akademiknya, seperti itu. Yang ketiga, oh sudah ya. Kemudian sepertinya ya, how to teach critical reading to the students. Ya, jadi salah satu cara atau strateginya bisa menggunakan SQ3R. Ya, SQ3R itu ada survey, kemudian questions, reading, recall, and review. Nah, ini sedikit terkenal ya Bapak Ibu ya, SQ3R ini untuk pembelajaran critical reading ya. Di survei ini biasanya menggunakan speed reading ya. Speed reading ini perlu diajarkan Bapak Ibu, karena dengan membaca cepat, dengan latihan membaca cepat ini kita bisa melatih siswa-siswi kita untuk cepat menangkap ide, menangkap details, information, seperti itu. Yang kedua, scanning. Jadi secara umum ya, itu bisa mendapatkan ide-ide pokoknya. Kemudian skimming juga ya, skimming. Jadi survei ini mungkin yang selalu kita lakukan ya untuk mempersiapkan siswa-siswi kita di pembelajaran bahasa Inggris. Selanjutnya questions. Ya, what do already know about the subject? Apa yang sudah diketahui oleh siswa-siswi kita? Ya. Kemudian how does this chapter relate to the assignment questions? Jadi apa hubungannya ya dengan tugas-tugas yang dilakukan? Yang ketiga, how can I relate what I read to my own experience? Jadi tidak hanya terkait dengan teks tersebut Bapak Ibu, namun dari teks itu dikaitkan dengan pengalaman siswa-siswi sendiri. Nah, mengapa demikian? Ini untuk mempersiapkan siswa-siswi kita menjadi atau berpikir ya bahwa ini ada hubungannya dengan kehidupan saya. Ini ada hubungannya dengan apa yang telah saya alami, sehingga menjadi sebuah reflection ya bagi siswa-siswi itu sendiri. Ya. Selanjutnya read ya, consideration of the meaning of what authors trying to convey. Jadi pesan apa yang disampaikan oleh penulis kepada para pembaca. Jadi membaca ya, sehingga pembaca mendapatkan makna dan mendapatkan values atau pesan yang disampaikan oleh penulis itu sendiri. Seperti itu. Selanjutnya recall. To write down in your own words. Nah, tadi mungkin disampaikan seperti summaries ya. Summary, membuat summary. Ini salah satu cara untuk dalam berstrategi menggunakan critical reading di kelas kita. Dan yang terakhir adalah the key points of the reading itself. Jadi di dalamnya ini adalah aktivitas-aktivitas yang bisa kita lakukan di kelas kita. Dan terakhir adalah review. Ya, review ini did you understand the main principles of the arguments? Ya, jadi apakah siswa-siswa ini benar-benar memahami ya apa yang disampaikan oleh penulis itu di teks tersebut. Yang kedua, mengidentifikasi the main points ya. Jadi kalau dalam systemic functional language ya, itu ada theme dan dream ya, theme and dream, topik dan pesan, seperti itu yang ingin disampaikan oleh penulis kepada para pembaca. Yang terakhir adalah are there any gaps? Ya, are there any gaps? Apakah ada celah-celah? Yang pertama mungkin membingungkan, kemudian tidak jelas, kemudian juga menimbulkan pertanyaan dan keingintahuan siswa itu sendiri terkait dengan topik tersebut. Nah, ini Bapak Ibu terkait dengan strategi yang bisa kita gunakan di kelas bahasa Inggris kita. Sepertinya sudah selesai. Ya, mungkin kita ke QA session, Miss Molly. Ya. Iya, Bu.
Wah, padat, padat. Tapi ini ya Bu ya, singkat, padat, jelas. Baik, Bapak Ibu di sini, silahkan yang mau bertanya. Sambil menunggu, Bu, tadi saya tertarik sekali ya, Bu, ya. Jujur aja kalau misalnya saat kita lagi jadi mahasiswa ya, itu kan bingung kadang-kadang kita dikasih suruh baca nih, gitu kan. Jurnal-jurnal kan biasanya, Ya. Bu, ya. Hasil-hasil penelitian, gitu. Suruh baca, suruh ini. Kadang kan bahasannya itu kan banyak kayak bahasa kayak kalimat-kalimat pengantar ya Bu ya, kalimat pengantar. Nah gitu tuh kita tuh bisa benar-benar mengekstraknya itu bagaimana ya Bu ya? Misalnya terutama nih misalnya di bagian di literasi reviewnya kah atau di bagian awalnya itu kan misalnya backgroundnya kan kita juga harus pahami ya Bu ya. Nanti kan buat Betul. bahan nulis misalnya. Nah itu gimana ya Bu? Kita bisa benar-benar melihat, membaca, mendapatkan ekstraknya, oh ini nih, ini yang memang maksud dari si artikel ini tuh ini gitu. Jadi kita nggak kemana-mana lah pikirannya. Mungkin ibu kan sebagai dosen juga kan banyak lah ya mahasiswa yang mungkin berpikiran sama kayak saya pas waktu presentasi, kok agak jauh dari apa yang tertulis di artikel gitu kan yang di penelitian. Nah itu bagaimana? Nah, Karena penting ya bukan itu nggak hanya buat ya, makanya saya bilang tadi sama para peserta di sini sama yang tadi juga nggak bisa atau yang dari YouTube ikutan ya Bu ya itu ini yang udah topnya nih jadi kalau harus perhatikan dengan baik gitu ininya ya buat strateginya ya silakan Bu. Ya, memang membaca seperti jurnal artikel memang tidak semudah membaca mungkin novel ya, karena memang kalau novel kan memang untuk extensive reading ya, jadi untuk enjoyment. Namun memang kalau yang jurnal tidak untuk enjoyment. Ya, jadi mungkin yang bisa kita lakukan biasanya mahasiswa saya membaca dari literature review dulu. Ya, kalau mahasiswa ya. Guru-guru pendidik juga perlu membaca berawal dari literature review. Tapi tentu saja membacanya dari introduction juga bisa karena untuk mengetahui latar belakang seperti itu. Berdasarkan pengalaman memang kalau jurnal ini harus dibaca minimal itu 3 kali ya minimal. Ya, sehingga 3 kali ya Bu. Jadi kalau masih 1 kali masih dangkal banget lah ya Bu ya. Masih kayak iya benar. Mungkin bukan dangkal mis apa tetapi apa ya namanya? Benar-benar nggak paham. Karena memang bahasanya itu bahasa teoritis, konseptual seperti itu. Namun saya pikir sebagai guru juga perlu perlu belajar membaca jurnal. Mengapa demikian? Karena ini penting untuk nantinya mungkin seperti mengajar, bukan hanya mengajar saja sebenarnya, tetapi juga menulis sebagai tuntutan dari dinas pendidikan. Ya, ini kan memang perlu membaca hasil-hasil penelitian. Nah, kenapa seperti itu? Mereka wajib juga untuk menulis PTK kan, Miss Molly? Menulis PTK, menulis jurnal, menulis bahkan menulis buku itu diperlukan. Membaca PTK di semua kalangan akademisi ya Bu ya, baik yang memang pendidikan atau bukan, karena di sini ada juga yang bukan dari kalangan guru sih Bu, jadi kayak praktisi-praktisi juga termasuk masuk ya. Juga ini ya Bu ya, bisa diterapkan juga kan Betul, tuh di betul. Ininya mereka di bidang mereka ya Bu. Betul, betul. Misalnya di bidang farmasi ya, tentu saja ini juga penting untuk melihat perkembangan dari hasil penelitian yang terbaru ya. Kemudian juga di bidang ekonomi juga perlu, oh ternyata misalnya e-money seperti itu manfaatnya seperti apa, sehingga baik praktisi pun itu memerlukan untuk membaca jurnal. Nah, ini memang memang berat, tetapi mungkin perlu kita sosialisasikan ya, karena hasil-hasil penelitian itu memang banyak tidak dikonsumsi, tidak hanya untuk sementara ini banyak yang menggunakannya hanya untuk penelitian, padahal sebenarnya tidak, itu bisa kita gunakan dalam bentuk secara praktikal, kemudian juga apa itu namanya untuk sehari-hari itu sangat bisa. Nah mungkin saya karena mungkin Miss Molly mungkin sangat paham sekali ya. Saya dulu guru ya, kemudian masuk ke dunia universitas itu agak sedikit shock juga.
karena apa namanya lebih banyak tuntutannya dengan, juga ibu ya harus baca-baca itu ya bu gitu ya. Namun alhamdulillah shock jadi semakin terbiasa sudah ibu ya. Ikut terapi juga terapi membaca ya terapi membaca karena memang tuntutan mengajar universitas tentu saja berbeda ya dan justru sebenarnya kayak kalau dipaksa jadi lebih semangat ya bu dipaksa jadi lebih semangat mungkin, ya bu ya ya mungkin kapan-kapan nanti kita buat forum untuk membaca artikel bersama-sama. Wah mantep itu bu. Kebetulan memang Ilenten kan ini kita under English Club ya bu. Ada berapa kegiatan paling nanti kayak live Instagram atau apa emang kayak one book one month yang cuma review tapi nggak tiap bulan sih bu. Tapi ide ibu bagus banget kita lebih kayak artikel gitu ya bu ya karena untuk yang di sini kalangan akademisi baik yang memang akademisi dan pendidik atau bukan juga berat ngebahas itu. Betul. Berat gitu ya bacanya aja udah kecil-kecil aduh udah pusing ya, gitu. Iya, udah halamannya panjang sekali sampai kadang sampai 26 halaman seperti itu. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, artikel ini ada yang bentuknya puisi, hanya satu halaman. Ada juga yang hanya mungkin 500 kata. Ya, ada yang 1000 kata. Oh, ada yang bentuknya puisi juga ya, Bu? Saya baru tahu tuh. Iya, betul. Ada yang bentuknya gambar-gambar juga ada, foto-foto. Ya, jadi kita pun juga semoga bisa menikmati sebagai pengajar di SMA, di SMP seperti itu. Mungkin tadi yang kita menjembatani seperti itu, Miss Molly. Jadi bagaimana hasil-hasil penelitian ini bisa dimanfaatkan di dunia praktis ya, seperti itu. Iya saja. Kaget juga kalau ibu bilang tadi oh, bentuknya puisi, bentuknya foto-foto sama ini kan mungkin di sini semua juga pesertanya rata-rata juga dari misalnya S1-nya juga ya bu ya atau mungkin dari SMA juga belajarnya kan kalau buku akademik ya begitu ya bu ya, kurang enak betul. Dibaca gitu betul. Dan ini tadi di pembicara di sesi pertama kami yang di Lantern webinar pertama tuh juga lebih ke anak kecil ada satu quote-nya bagus juga tuh bu bahwa tidak ada anak-anak yang tidak bisa membaca tapi belum menemukan bacaan yang mereka sukai. Yeah. Jadi mungkin kayak kita ya Bu ya. Maksudnya kita ini sama juga kita belum nemuin kita enggak sama ini mikir artikel ya panjang gitu terus kali Ibu ya. Betul. Jadi yeah. Ini ya wah hebat. Iya, yeah. Dan nanti mungkin kapan-kapan ya sharing bahwa dunia akademis sebenarnya seharusnya tidak menakutkan bagi pendidik dan juga kita saling berkolaborasi. Artinya mungkin kalau di universitas kan banyak peneliti. Nah, sedangkan di dunia praktis, di guru ingin praktikalnya seperti itu. Nah, bagaimana menjembatani ini sehingga ada kebermanfaatan apa yang diteliti di universitas menjadi manfaat di sekolah-sekolah. Sehingga tidak stuck seperti itu. Nah, ini mungkin dibutuhkan critical reading, kita bersama-sama belajar bagaimana memanfaatkan yang akademik-akademik ini menjadi yang praktikal seperti itu. Sama mungkin ini Bu, tadi ada ini kalau, tadi kan Ibu bilang critical reading itu kan find the gaps ya Bu ya? Iya. Yeah. Find the gaps di sini itu apakah berarti kita find the gaps antar penelitian yang sebelumnya atau gaps yang seperti apa sih Bu yang kita harus lihat dari satu artikel ini nih kan kata Ibu tadi itu salah satu step critical reading ya Bu untuk find the gaps-nya gitu ya Bu. Yeah. Mungkin ada yang kayak find the gaps ini maksudnya apa seperti itu Bu? Mungkin gini Miss Molly. Jadi kita biasanya guru-guru memberikan teks kepada siswa, ya kepada siswa, kemudian tanpa mungkin biasanya langsung ke pertanyaan seperti itu, tetapi tidak dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari siswa itu tersebut. Nah, misalnya finding the gaps kan banyak ya, jadi ada yang situasi, ya misalnya tentang internet connections. Ya, misalnya di Korea Selatan itu kecepatannya tinggi sekali ya untuk internet ya. Nah, bagaimana di Indonesia? Bagaimana di daerah yang mungkin remote areas ya? Nah, ini siswa kita ajak berpikir. Dan selanjutnya nanti diarahkan pada
bagaimana mengatasi masalah jika misalnya internet connection tidak ada, seperti itu. Dan mungkin juga kita bisa tanyakan apa keinginannya, apa rasa keingintahuannya terkait dengan bagaimana supaya internet connection itu lancar, seperti itu. Jadi, apa ya namanya ya, critical reading ini juga memberikan hal-hal yang real problems yang terjadi pada siswa-siswi kita, dan juga bukan hanya masa sekarang, tetapi bagaimana dia misalnya suatu saat bisa menyelesaikan masalah-masalah tersebut di masa depan. Ya. Harapannya seperti itu ya, harapannya seperti itu. Jadi kalau misalnya dari segi pengajaran gitu ya Bu, kalau buat di sendiri berarti sebenarnya sama aja ya Bu, seperti kayak bagaimana kita merelate-nya ya, dengan ya kehidupan kita sendiri gitu ya Bu ya. Betul. Hasil artikel ini ke kita tuh komparasinya bagaimana gitu ya. Betul. Lebih ke arah betul. Gap di sini adalah perbedaan dari apa yang terjadi di artikel dengan kehidupan kita sehari-hari gitu ya, ya Bu. Ya. Disitulah kita bisa berpikir kritis ya Bu ya. Betul. Dan ini menumbuhkan ini Miss Molly, apa namanya, memori yang lebih panjang ya. Bahwa nantinya anak-anak ini akan apa ya namanya ya, lebih lama. Long term gitu ya Bu ya, long term memory ya. Long term memory. Ya, karena pasti ingat, oh dulu pernah diajarin oleh guru saya seperti ini. Jadi itu mungkin bisa kita lakukan. Kita juga banyak juga ya, misalnya seperti pencarian sumber-sumber di website seperti itu, ya. Jadi kita tidak bisa menyerahkan kepada siswa-siswi kita, coba cari tentang topik ini di internet, nggak bisa seperti itu. Tetapi kita harus memberikan sumber-sumber yang terpercaya kepada siswa-siswi kita. Jadi tidak bisa dilepaskan ya, terutama mungkin SMP SMA seperti itu, sehingga kita memberikan contoh di mana sumber-sumber ini meskipun di website itu sumber-sumber yang terpercaya. Ini penting sekali ya, ini penting sekali karena nantinya anak-anak SMA atau SMK atau MA ya, nanti mungkin ada yang melanjutkan kuliah ya, mereka sudah siap dengan sumber-sumber yang terpercaya tersebut, sehingga tidak mengalami shock ya, mengalami shocknya ya, atau kekagetan ya, seperti itu. Sorry Bu, ada sedikit ini. Baik Bu, tidak terasa ya waktunya sudah mendekati akhir di siang-siang bolong ini. Lagi puasa, Bu Arifa dan teman-teman semua di sini mau menyimak. Memang intinya dari webinar di Elena itu kita juga pengen semuanya itu juga mengetahui bahwa asa-muasa untuk kita bisa mahir berbahasa ya Bu ya. Yeah. Terutama misalnya bahasa asing sama bahasa Inggris adalah ya dari bacaan ya Bu. Betul. Menumbuhkan dari betul. Dari yang dari anak kecil, dari kita sendiri yang anak kecil bertumbuh dewasa sebetulnya ya Bu ya. Dari tumbuh dewasa. Tips and tricks-nya bagaimana memotivasi, tadi Bu Desi lebih menekankan motivasi yang gimana gitu. Dan kemudian mungkin saya sedikit lebih ke penerapannya ke tes gitu ya. Dan sekarang Bu Arifa tadi menutup dengan cantik bagaimana kita tuh benar-benar ya, kalau saya bilang itu tantangan yang untuk orang dewasa berjiwa anak kecil lah Bu ya, yang betul, gak ada, sama aja gitu nggak dilihat yeah. Bagaimana kita benar-benar setidaknya menyukai dulu lah ya Bu ya, menyukai yeah. Bahkan ini Miss Molly, mungkin satu tambahan lagi ya, kita sering juga mendapatkan, kita bisa berpikir atau critical reading dari social media atau pesan-pesan yang kita tangkap. Ya, banyak kan sekarang juga pesan-pesan yang hoax seperti itu. Yeah. Antara teks dan gambar berbeda. Mm-hmm. Ya, ini kita perlu berpikir kritis, dan di sini critical reading berperan. Ya, kadang-kadang teksnya tahun 2021, tetapi gambarnya 5 tahun yang lalu. Nah, ini kan juga perlu berpikir kritis seperti itu, sehingga kita menjadi pembaca-pembaca yang tidak apa ya, bukan tidak percaya, tetapi minimal mereview lagi, mengecek kembali seperti itu, sehingga kita menjadi orang-orang yang tidak mudah untuk diperdaya dengan berita-berita di sosial media.
Seperti itu ya. Mantap, Bu. Iya, benar sekali. Karena sekarang banyak orang langsung main asal forward WhatsApp aja ya, Bu, ya. Belum baca ini, benar kejadian. Ternyata malah jadi runyam semuanya. Jadi, yeah. Intinya kita juga harus baca dulu, pahami benar atau tidak, baru kita bisa share ya, Bu, ya. Ya. Baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu Arifah, atas sharing-nya. Sangat bermanfaat. Ya. Terima kasih juga kepada teman-teman. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf kalau misalnya tadi juga, ini sebetulnya juga deg-degan, Bu. Tadi pagi tuh nggak bisa Zoom-nya gitu. Mungkin karena sinyal atau bagaimana, akhirnya kita live Instagram. Tapi yang sekarang kan nggak mungkin nggak pakai Zoom karena kita share materi ya, Bu, ya. Kalau ini lebih bisa talk show gitu. Nah, yeah. Jadi Bapak-Ibu, teman-teman semua di sini, sekali lagi terima kasih. Dan sekali lagi ada giveaway, silahkan ke ilenten.id Instagram-nya. Di situ ada pilihan giveaways-nya, menangkan. Ada dari IKEA, ada dari Ilenten, modul TOEFL atau IELTS, dan juga dari Mizan. Share pengalaman teman-teman, repost apa yang teman-teman dapat, takeaways-nya dari sini tuh apa aja, jadi teman-teman yang lain bisa tahu nih, walaupun tidak di sini ya, Bu, ya, ya di sini bisa kita sebarkan informasi yang penting buat kita semua. Baik, Bu Arifah, sekali lagi terima kasih banyak teman-teman semua. Terima kasih dan yang juga yang di YouTube ataupun misalnya akhirnya nggak bisa karena nggak tahu ibu sinyal kayaknya lagi ini banget gitu hari ini. Semoga besok yang terakhir ini soalnya di sana juga ada banyak yang dari luar kota juga yang ikut. Dan tadi juga Instagram itu ada yang dari Arizona juga, Bu, dari US ya. Di sini juga ada yang juga dari Batam, ada yang dari Karawang, banyak gitu, Bu. Cuman yang itu karena sinyal saya juga nggak tahu nih, kita harus cek-cek gimana cara perbaikinnya. Baik, Bu Arifah, sekali terima kasih. Teman-teman, terima kasih. Nanti akan kami berikan juga e-sertifikatnya melalui email. Nanti dikasih tahu admin kapan kami akan kirimkan. Terima kasih, Bapak-Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di webinar dan program-program ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Miss Molly, makasih. Bapak-Ibu semuanya. Pamit. Ya, Bu. Ya. Baik, teman-teman. Pamit semua ya, teman-teman. Terima kasih.